Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Minggu 19 Juni 2016, menggelar pasar murah dan workshop Ramadan 1437 Hijriah di Gelanggang Olahraga Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Bertajuk Pasar Murah Demokrat Peduli ini, bertujuan untuk meraih berkah bersama masyarakat luas. Sebanyak 1.000 paket sembako disediakan dengan harga murah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam sambutannya, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono, menegaskan bahwa inti dari kegiatan pasar murah sembako ini adalah menjalin tali silaturahmi serta mempererat sikap kepedulian antar sesama. Benar-benar peduli dengan masyarakat, benar-benar berikhtiar, kita bekerja keras untuk bangsa negaranya, jangan sering komplain, tapi bagaimana kita terus bisa berupaya sekecil apapun di tempat kita, kalau bisa kita menjadi kelompok, mencipta one village, one product, satu produk di setiap satu wilayah, itu akan bisa berarti lebih lanjut. Ibas berpesan bahwa silaturahmi harus terus dijaga, karena bahkan agama mengajarkan bahwa silaturahmi memperpanjang usia dan mendatangkan rezeki. Selain pasar murah 1.000 paket sembako, acara juga diisi dengan kegiatan kreatif seperti pameran usaha kecil menengah binaan Mitra Sahati dan workshop oleh pelaku usaha kecil menengah. Langkah kecil yang digagas para anggota fraksi DPR RI ini menjadi pemicu gairah usaha kecil dan mengembangkan kreativitas dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Pameran serta workshop kewirausahaan ini diselenggarakan atas kerjasama Persaudaraan Istri Anggota Fraksi Partai Demokrat, PIA FPD, serta UKM Hasil Binaan Mitra Sehati.